I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama, welcome back to my channel, Wisnu Vlogger Channel. Ya, di sini ada sedikit yang berbeda ya. Tentunya bukan Wisnu yang berbeda, tetapi tempat yang bakal kita explore itu sangat berbeda. Wah, di sini ya. Ini cuaca kurang mendukung, tapi tidak hujan. Ini mendung, tapi sudah hujan, kayaknya mau tumpah lagi. Tuh. Dari daun-daun sudah berjatuhan air bawah. Oke, di sini sudah bisa lihat. Ini kalau dilihat, kita ini tidak jauh ya dari pemukiman warga dan tidak jauh juga dari pemukiman orang yang sudah berbeda alam. Iya benar kawan, kuburan. Ya, di sini kalau bisa lihat air sungainya itu beda banget. Inilah sisi unik. Mau tahu? Bisa bisa lihat ini. Oke lah kawan, sudah terdengar ada suara anjing itu ya. Di sini lumayan sunyi sih, tapi sungai yang jernih dan sungai yang lumayan jernihnya ya. Kayaknya ini muaranya di sini, ini pertemuannya. Wah, sepertinya ini hujan bro. Gila. Ini ekstrim lagi ya. Sudah ketemu sama dua aliran sungai dan belahan air sungai antara jernih dan butak dan keruh, ditambah sama air dari langit nih. Gila. Wow. Sengaja taruh sini karena di sini terdapat payungnya biar nggak basah atas Wisnu ya. Wah, ternyata airnya merata ya. Kayak ada nyamuk di dalam nih. Yang bener aja ada nyamuk air ya. Nah ini di sini kawan, meratanya seperti ini, coba terus pinggang semua ya, dan juga dalamnya. Ini kalau kita ukur luasnya panjang ya, dari ujung sana ke sana itu berapa meter? 5 meteran, dan juga kalau panjangnya air sungai ini tidak bisa kita hitung ya, karena sangat panjang banget. Ya ini dia kawan, sekarang Wisnu sudah berada di tengah-tengah air ini. Antara sebelah sini keruh banget, dan sebelah sini jernih banget. Ya, keruh jernih. Ya, kita berada di dua sisi yang berbeda antara jernih dan keruh. Tapi kita tidak tahu
dalamnya seperti apa ya. Ya kawan, di sini sedikit banyaknya bakal Wisnu jelasin. Itu ya udah terkait. Ya balik sini lagi. Nah ini jernih ini ya. Ini karena kacau di situ, jadi airnya itu seperti bercangka ya, yang busuknya itu turun itu ya. Tapi di sebelah situ jernih dan ada juga tempat duduk tuh. Kayaknya di situ tempat orang untuk aktivitas ya, mencuci baju, mencuci piring, pokoknya mencuci pakaian untuk cuci-cuci ya. Kalian kalau mau dicuci datang aja ke sini, bisa dicuci sampai bersih. Termasuk Wisnu ya. Kalau di sini kita bakal kotor dong. Tapi kalau di sebelah sana kita bakal ngerasain nikmatnya air jernih itu. Tapi ini berhubung banjir ya, jadi rada-rada ngeri. Karena ini langsung bawa kayu, antisipasi takut tenggelam. Wah, nampaknya semakin dalam, semakin dalam. Wah, semakin jadi kawan. Ya, ternyata dari situ tertinggal. Batas ini naik lagi ke sini ya. Ke perut, pas sampai sini ke sini bro. Tapi nggak begitu dalam, pas lah ya. Kurang lebih 1 meteran ya, kurang lebih 1 meter. Nah, untuk dasarannya, ini dasarannya ini terdapat pasir ya. Pasirnya itu dari situ memang ada pasir. Nah, tapi pasirnya itu di bawah jadi keras. Nah, di atas pasir itu terdapat ini juga nih, lumpur-lumpurnya. Asli ya, ini memang keren, memang begitu best lah. Karena baru pertama kali mencoba menyelami, maksudnya menjebur di antara dua sungai yang berbeda. Tapi ini satu aliran antara kotor, air keruh, dan air jernih. Tapi beruntung sih, air keruhnya itu tidak terdapat lintah. Kalau ada lintah bahaya ya enggak. Tapi enggak apa-apa, itu sehat juga sih untuk kita, bisa terapi langsung ya. Enggak apa, hemat biaya lah kita ya kalau ketemu lintah di air itu. Wah, ternyata licin dulu sini. Oh gila, ini airnya seger banget. Badan-badan gatal-gatal, digigit nyamuk itu hilang semua ya. Langsung tidak gatal lagi. Wow, sepertinya cuaca ini makin jadi nih. Coba kita nikmati dulu air sungai ini. Kalau sudah puas, kita bakal makan. Ya di sini suasananya itu agak rimbun ya. Kenapa Wisnu bilang agak rimbun? Karena banyak terdapat ini ada mana bambu, pohon bambu, batang bambu. Ada juga pohon karet, pohon pelawi. Ya banyak lah. Itu ada itu juga tuh rumput selingsing. Ya itu banyak banget. Apalagi di sungai yang ada hutannya itu pasti banyak terdapat rumput selingsing. Nih, sesuai kata Wisnu tadi yang Wisnu bilang tuh di sini. Batas ini kan
tidak begitu dalam, tapi bikin ketar-ketir ya, karena banjir. Nah, ini dia. Ini kok ada sesuatu buah. Ini buah melon, melon me. Sepertinya sudah debuk-debuk ya. Kalau durian tuh matang. Ini tapi bukan durian. Ya, walaupun kita makan seperti ini, sampahnya harus kita jaga kawan. Jangan kita buang sembarangan. Ini rasanya pas banget, manisnya juga merata. Memang ini melon baru metik ya, ini langsung adanya. Milih dari pohonnya langsung, bukan pohon sih ya. Ini menjalar, apa sih sebutannya tuh? Ah, pening ya, nggak tahu. Kayak metik dari sumbernya langsung. Rasanya juga segar banget. Oh, ini bijinya bisa kita jadiin bibit lagi. Ini melon terbaik ya, melon super kayaknya. Seger banget karena langsung metik ya, tidak diamkan selama semalam atau dua malam. Ini asli melon terbaik yang pernah dicuci. Itu ya, makanya aja kenyus-kenyus banget. Udah cukup lah, udah kenyang ya. Tapi tanggung lah sebelah lagi. Masih segar banget tuh. Bisa dilihat kan, ditambah sama suasana yang pas seperti ini, dingin sih. Nah nih, tuh kan, ini masih segar.
Kan. Mungkin cukup sampai di sini dulu kawan perjalanan kita di sini. Wisnu sudah disuguhkan sama air sungai yang begitu indah, begitu keren, dan disuguhkan sama alam yang sangat the best banget ya. Karena baru pertama kali Wisnu ketemu di hutan. Nah, hutan ini begitu tidak begitu jauh lah dari pemukiman warga dan tidak begitu jauh dari pemukiman yang beda alam, ya kuburan. Ya pokoknya ini sungai memang luar biasa fantastis. Bisa terbelah ya. Keruh sama jernihnya itu kelihatan banget. Di sana jernih banget, di sini keruh ya. Tapi enggak apa-apalah. Makasih untuk sungai ini. Next kalau ada waktu kita bakal kesini lagi dan kita bakal ajak Anto juga. Ya, menikmati melonnya sudah. Ini cuaca sudah mulai gelap lagi, makin gelap. Ditambah gelapnya mau runtuhnya air hujan dan gelapnya akan berganti dari hari siang menjadi malam. Mungkin pertemuan kita di explore atau perjalanan kali ini sampai di sini dulu ya. Next kita bakal cari tempat-tempat yang lebih indah dan memukaukan, dan tentunya kita akan jelajahi alam Sumatera, salah satunya alam Sumatera ya, dan kita bakal jelajahin alam-alam yang lainnya yang ada di Pulau Kalimantan, Sulawesi, pokoknya Papua boleh juga itu ya, pokoknya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu kita bakal kita jelajahin. Tapi next nantilah, satu-satu Sumatera aja belum dijelajah ya, apalagi pulau lain. Tentunya bukan hanya pulau yang ada di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, pokoknya dari Sabang sampai Merauke tadi, Wisnu juga bakal expose sungai-sungai yang tersembunyi, karena itu memang tujuan Wisnu untuk mengangkat alam Indonesia menjadi lebih diketahui sama kalian dan teman-teman sekalian, teman-teman subscriber, baik yang ada di Indonesia maupun di luar pulau, di luar negeri khususnya ya. Oke lah, mari udah mulai menunjukkan malam hari. Kita bilas badan sekali lagi dan langsung mulai. This is my trip on the river. Salam explore. Tinggal ya. Salam lestari, salam explore. Bye.